Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, mendatangkan rezeki tersendiri bagi perajin sandal di Desa Rangka Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur. Pesanan mereka naik hingga 3 kali lipat dari sejumlah hotel dan villa dari Pulau Jawa hingga Bali dan Makassar. Dalam 1 bulan, omset mereka dapat mencapai 60 juta rupiah. Peningkatan pesanan sandal hotel dan villa diduga karena meningkatnya okupansi hotel di sejumlah daerah-daerah wisata pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sekarang ini lebih dari 20 hotel yang saya kerjakan. Kerjakan. Tipis itu antara 1.000 sampai 2.000 ya. Terus setiap hari ya, terus? Iya terus. Tapi kalau model seperti ini, 5 ini, sehari mungkin 500 sampai 300 ini. Untuk memenuhi pesanan ini, para perajin sandal pun harus menambah jam kerja hingga menambah jumlah karyawan. Tim Liputan, CNN Indonesia.